Naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pangkat pun alhamdulillah. Dulu masa mula-mula minta kerja, kata aku dapat kerja ni jadilah, aku tak nak minta apa dah. Dah dapat kerja, sibuk pula dah naik pangkat. Tak naik pangkat, jangan marah. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi rezeki lain. Tuhan bagi isteri yang taat. Allah tak terbayar dengan duit. Hari ini susah nak cari isteri yang taat. Isteri yang menjawab ramai. Menjawab kerja. Tak boleh tidak kena jawab. Apa hal dia kata? Dia ada ke? Kenapa lambat? Apa sal itu? Apa sal ini? Ini berlaku pada semua tempat. Kecuali muslimah yang bersolat di Masjid Rawana. Kena faham benda ni. Jadi kena betulkan siap-siap. Kena betulkan siap-siap. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki. Kadang-kadang Tuhan tak bagi rezeki. Duit banyak, naik pangkat dan sebagainya. Tuhan bagi rezeki anak ramai. Itu pun rezeki juga. Anak ramai. 11 anak. Itu sambil-sambil balik kerja tu. Belum sungguh-sungguh lagi tu. Itu baru sambil-sambil je tu. Dapat 11 orang anak. Rezeki dia. Bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Beranak. Assalamualaikum. Salam. Beranak lagi. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dia, dengan rahmat dia, sama-sama kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ini. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi main dari jauh untuk sampaikan ilmu yang tersenat kita semua. Apa bermasa yang sama-sama kita dengar, semua yang akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Pengerusi Masjid Rawana, Barisan Ahli Jatuan Kuasa, Hulu Balang Penggerak Aktiviti Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita tengok suasananya berbeza. Ramai betul malam ni di masjid ni. Dan saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramainya di sini. Cara balak tu tak ada lah tu kan. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan. Saya tengok ramai betul melempah sampai keluar. Ini tak kurang 10,000 lah saya rasa. Ini satu pencapaian sebenarnya. Sian ada yang berdiri kan. Ada yang berdiri lah sebab terlindung ke tiang. Tak puas tak tengok Samsung debat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, satu ya tuan-tuan. Kan? Mati, apa? Sakit berpunca, mati bersebab. Jadi semua ada sebab asal mula dia. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, InsyaAllah. Semua ni boleh bagi ada. Semua boleh bagi ada. Iaitu, InsyaAllah. Kalau ada rezekinya, kan? Mudah-mudahan jatuh kasa masjid akan berusaha untuk memastikan ruangan tempat duduk orang perempuan, kalau dia tak nampak pun dia boleh nampak TV kat situ. Kesian tengok
Tertinyau-tinyau, kejap belah sana, kejap belah sini, tak tahu nak tengok tengah ke tepi, tak tahu dah. Kan? Macam-macam tompek pergi dah. Kan? Ha, jangan risau. InsyaAllah mudah-mudahan. Tadi pun karpet ni pun, karpet semayang pun lain macam. Saya ni dah lah tinggi. Saya ingat berdiri kaki kat simen tak, semua atas karpet. Bila sujud kepala saya puas nak bengkok, awak tinggi. Kan? Nak sampai ke situ tu. Puas menahan nafas nak sampai ke situ. Tapi itulah mudah-mudahan. Lantai pun licin tu, bahaya. Saya ambil wuduk tadi bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usah berlengah lagi. Copek-copeklah sumber duit di dalam tabung. Kan bagi sumbangan, sebab itu adalah merupakan asas mula kepada melempahnya rezeki kita, insyaAllah. Itu sebab malam ni kita cerita tentang rezeki. Kan? Dalam mencari rezeki, penting kita faham dalam kita mencari rezeki itu, ia juga sebenarnya merupakan satu bentuk ibadah sebenarnya. Kan? Mencari rezeki itu juga merupakan satu bentuk ibadah, kerana ibadah itu bererti dalam bahasa Arab, iaitu mengabdikan diri, ketaatan, penghambaan, penyembahan dan pengagungan. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diradai oleh Allah dari jenis perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Jadi ibadah dalam Islam ini bukanlah terhad kepada amalan-amalan dalam bentuk ibadah ritual semata-mata seperti sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Itu disebut sebagai ibadah khusus. Tetapi ibadah ini juga merangkumi perkara-perkara lain, kerja-kerja kemasyarakatan, sosial, mencari rezeki, hinggalah kepada mengurus dan mentadbir negara. Itu juga merupakan ibadah. Ibadah khusus kita tahu dah, tak boleh nak tukar dah. Tak boleh tukar. Khusus macam itulah. Semayang subuh kan, tak boleh nak cakap. Sebabkan saya pengurusi masjid, maka saya ni subuh lain sikit pada orang. Saya subuh 4 rakaat. Tak ada. Sama juga 2. Kan? Dia kita tak boleh nak tukar. Minta maaf lah, saya mood saya lebih, rasa ketaatan saya tinggi sikit lah. Saya pagi tadi alhamdulillah saya sempat buat subuh 8 rakaat. Tak ada. Tak ada orang berani cakap macam tu. Kan? Memang dua-dua lah. Kan? Dan begitu juga kalau puasa. Minta maaf, saya dah seminggu dah tak buka puasa ni. Saya puasa seminggu dan dia memang tak buka-buka. Tak ada. Dia tak macam tu. Dah ada dah peraturan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari kan. Daripada mula sampailah maghrib. Maghrib je buka lah. Tak ada dah. Aku sebabkan aku punya ketaatan pada Allah tu tinggi sikit daripada korang. Aku isyak nanti membuka. Tak ada. Tetap buka puasa maghrib. Maghrib je membuka lah. Ya. Macam tu juga kan dengan ibadah haji. Ya. Disebabkan kes COVID ni yang tak menentu sekarang ni. Contohlah contoh. Jadi kita putuskan tahun ni haji buat dekat Pulau Pinang. Tak ada. Tak ada, jangan buat-buat perangai macam tu kan? Jadi dia keliling komta je. Tak ada. Jangan kita nambah-nambah benda tu sebab dia dah khususkan macam tu kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, tetapi dalam kita tengok bab ibadah tu tak boleh tukar. Tapi ibadah umum merangkumi pelbagai kan? Apa juga yang kita buat, benda-benda baik itu juga dalam merupakan ibadah. Contoh katalah saya dengan tuan pengerusi masjid kita ni ha, yang muda, yang handsome, macam artis dengan sejangan. Dia dengan saya, dengan seorang lagi. Kami tubuhkan persatuan untuk membela ibu-ibu tunggal seluruh Pulau Pinang. Kami sangat committed dengan tugas ini. Yang mana kami fokus, anak yatim kami tak tolong. Ibu tunggal saja, macam itulah. Contohlah. Ya, contoh. Dan kami namakan persatuan kami ini persatuan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi benda ni benda baik sebab bantu ibu tunggal ni baik. Baik sebenarnya. Caranya, kaedahnya betul. Dan yang ketiganya, diizinkan oleh Allah dan niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Ramai orang tertinggal tentang niat tu. Dia kerja hari-hari lah. Tak kisahlah kerja kilang, bawa apa nama tu, alah yang warna hijau yang hantar-hantar barang tu lah, macam tu kan. Dia bawa, saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak tanya ceramah kita malam, macam tu lah. Kan, jadi dia bawa tu yang motor, yang kereta, hantar barang makanan kan, yang
yang food yang binatang tu lah, macam tu kan, dia hantar macam tu lah, saya tak boleh sebut macam nama dia. Jadi dia buat kerja tu, tapi kalau dia benda baik dah tu, hantar makanan baik walaupun berbayar, tu benda baik, kaedahnya betul, ikut amanahnya, dan dia niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Orang niat kerana Allah, bila dia hantar barang tu kan, orang tu pulang balik, dia tak mungut macam mana kan, orang tu tak nak, orang tu reject, orang tu pergi, orang tu panggil-panggil tak keluar, kena pulang balik contoh. Jadi makna kata ini adalah ujian dan dugaan yang diterima, tapi niat dia kerana Allah, ramai orang terlepas. Tapi contoh, katalah saya tuan pengerusi tadi dengan seorang lagi pergi bagi bantuan ke ibu tunggal, bagus dah kan. Yang keduanya kaedahnya tu kena betul, niat kena Allah tu kena ada, tapi niat kena Allah dah ada lah, tapi kaedahnya tiba-tiba lah tuan pengerusi kata Samsul Debat, seorang lagi yang semua tak payah ikut, untuk rumah ibu tinggal yang terakhir ni saya akan hantar sendiri contoh. Dia pergi seorang-seorang, wah kita pun terfikirlah, apa hal lah, rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng kan, dia punya kecantikan itu memang tahap gaban betul lah, dan mukanya sikit-sikit lagi macam Maya Karim dengan Luna Maya, patut dia tak bagi kita pergi contoh. Datang ke fitnah pun tak boleh, kaedah pun kena betul. Contoh nak bagi faham lagi, Robin Hood, kita tahu Robin Hood kan, katalah Robin Hood termasuk Islam, nama ni Robin bin Hood contoh, contoh lah contoh, dia bantu orang susah, kita tahu dalam filem tu kita tengok dia bantu orang miskin, betul benda baik kan, katalah dia niat kerana Allah sebab dia dah masuk Islam, dia niat kerana Allah, tetapi kaedahnya tu tak betul, iaitu dia mencuri daripada orang-orang kaya. Walaupun kita kena faham dalam Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara, cara pun kena betul ya, kena faham. Jadi kerja pula dalam kita mencari rezeki merupakan kesungguhan melakukan satu perkara untuk mendapat upah ataupun ganjaran, manakala amanah pula bermaksud memenuhi dan mematuhi segala apa yang telah dipertanggungjawabkan. Jadi pentingnya kita memahami apakah ciri-ciri mencari rezeki yang dianggap sebagai satu ibadah. Pertama, pekerjaan, perkara yang dilaksanakan itu mestilah dengan niat mendapat keredaan Allah. Letak aku ni dapat reda Allah je. Jadi kalau orang tu kerja mendapat keredaan Allah, dia tak naik pangkat pun dia tak komplain. Marah tak naik pangkat. Akhirnya semua orang naik pangkat, semua jadi pengarah. Siapa nak jadi orang diarahkan? Dah semua jadi polis, susah juga. Tak ada pula nak jadi bomba contoh. Semua jadi ketua kampung, siapa pula nak jadi masyarakat ni? Kan? Jadi kena terima. Kadang-kadang kita nak niat tu dapat betulkan niat kita, kita ikhlaskan diri. Kalau nak tengok contohlah, kalau orang bekerja ni kadang-kadang kebanyakannya dia nak naik pangkat, betul, siapa tak nak naik pangkat. Tapi jangan jadikan dia sebagai satu asas untuk kita nak melakukan kerja ataupun tidak. Naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pangkat pun alhamdulillah. Dulu masa mula-mula minta kerja, kata aku dapat kerja ni jadilah, aku tak nak minta apa dah. Dah dapat kerja, sibuk pula nak naik pangkat. Tak naik pangkat, jangan marah. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi rezeki lain. Tuhan bagi isteri yang taat. Allah tak terbayar dengan duit. Hari ini susah nak cari isteri yang taat. Isteri yang menjawab ramai. Menjawab kerja. Tak boleh tidak kena jawab. Apa hal dia kata? Dia ada. Kenapa lambat? Apa sal itu? Apa sal ini? Ini berlaku pada semua tempat. Kecuali muslimah yang bersolat di Masjid Rawana. Kena faham benda ni. Jadi kena betulkan siap-siap. Kena betulkan siap-siap. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki, kadang-kadang Tuhan tak bagi rezeki, duit banyak, naik pangkat dan sebagainya. Tuhan bagi rezeki anak ramai, itu pun rezeki juga. Anak ramai 11 anak lah. Itu sambil-sambil balik kerja tu, belum sungguh-sungguh lagi tu, itu baru sambil-sambil je tu, dapat 11 orang anak. Rezeki dia bagi salam, assalamualaikum, salam beranak, assalamualaikum, salam, beranak lagi. Yang faham-faham, tak faham sudah. Ada orang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk je, beranak. Pun tak faham, lantak lah.
Jadi makna kata rezeki. Ada orang tu pula, anak tak ramai, dua orang aja, tapi cerdik-cerdik anak ni. Contoh. Jadi kita kena percaya pada rezeki Allah bagi kat kita. So tak dapat naik pangkat, jangan marah, ikhlas. Kita mengharapkan ganjaran manusia, kita akan kecewa. Ada orang hari tu kan, masa sebelum pilihan raya tau, sebelum pilihan raya, minta-minta lah nama aku naik. Sekali nama tak naik, kecewa sebab berharap pada manusia. Tapi berharap pada Allah, ya Allah kalau adalah kebaikannya untuk aku, mudah-mudahan nama aku tercalon untuk bertanding. Contoh lah. Sekali nama tak naik, alhamdulillah redha. Bukan rezeki aku, itu je kan senang. Ramai hari ni. Saya ingat kena buat masa saya ceramah di Indonesia hari tu. Ceramah di Indonesia, di Jakarta, di kedutaan Malaysia, di Jakarta. Saya tengok semua tengah naikkan spanduk. Ingat pelan raya ke apa? Rupanya tengah nak menaikkan calon presiden yang baru. Pak Jokowi dah habis term. Menuju ke penghujung dan tak lama lagi akan naik sebab seorang presiden yang baru. Maknanya presiden Indonesia tak boleh lebih dua penggal. Macam tu juga di Britain. Rishi Sunak setelah dua penggal Perdana Menteri sebelumnya, dia pula naik. Sebab di Amerika Syarikat pun sama, lepas habis je Barack Obama dulu, naik pula Biden. Biden namanya, Biden dekat Singora Lane kan, Joe Biden kan. Jadi dua penggal bagus macam tu. Saya ingat Malaysia pun kena buat macam tu. Kena buat macam tu supaya dia sedar sikit. Kalau tidak kan batuk lagi banyak, ada bercakap nak bertanding lagi. Sudah-sudah lah kan? Ini contoh. Saya tak cakap Malaysia ni, saya cerita tempat lain. Jadi mana kata contoh lah, percaya pada rezeki. Dah tak ada rezeki, sudah lah tu. Jadi kalau orang tu bertanding lepas dua penggal, dia kata apa? Ni siapa pula lah nak ganti aku ni? Dia carilah pengganti dia. Nampak lah? Contoh lah. Orang nak cari lagi dia, kau dah tak terdaya, nak lagi apa? Macam tu lah. Jadi makna kata, percaya pada rezeki. Tak naik pun tak apa. Tak naik pangkat, terima. Ha, dah padam pula kenapa tu. Ini memang saja buat prank ke apa? Tu, trip. Tengok-tengok on kan, kesian orang perempuan. Orang perempuan dia terpanjang, orang lelaki gelap-gelap tak apa. Orang perempuan kan dia jaga, tiba-tiba dah lelap je. Kemudian yang keduanya, apa yang kita laksanakan itu mestilah yang diharuskan atau ataupun boleh dikerjakan menurut syarak. Mestilah sejajar dengan peraturan-peraturan syarak dan sebagainya. Ketiga, yang kita kerjakan itu dalam mencari rezeki tidak menyebabkan kita lalai hingga meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Contohnya solat. Kadang-kadang sibuk sangat kerja tak solat. Buat macam-macam tak solat. Sedangkan hari ini tak patut tak solat. Sebab apa? Kemudahan banyak. Ikut highway pun boleh solat. Ikut jalan lama lagi boleh solat. Sebab melabak surau dengan masjid-masjid. Di Pulau Pinang ni, tengah bandar ni, jumpa jap-jap, jumpa surau, jumpa masjid. Saya ingat tadi masjid sana, rupanya tu masjid Rama. Masjid Rawa. Saya ingat sana tadi sini tu. Rupanya sini. Haa, kan. Saya dah banyak kali dah pernah salah masjid ni. Dah duduk dah ke tempat berceramah. Patutlah orang tu pandang lain macam ni, rupanya patut dia ceramah kat situ. Aku ingat aku. Lah, kan. Rupanya salah masjid. Ada satu taman perumahan tu, dia ada dua masjid. Rupanya masjid satu lagi. Tengok mesej ada. Kat mana tuan tak sampai lagi? Ha? Sampai dah duduk ke meja berceramah dah ni. Rupanya salah masjid. Pergi. Asyad tuan. Sekarang. Saat masjid kemangin apa kemain banyak lagi masjid. Kadang-kadang orang tak ada. Tapi sini tak apa. Orang ramai. Nampak? Beri-beri. Kan? Mana kata ni beriahlah masjid ni. Tahniahlah. Kemudian apa? Menghasilkan hasil yang berkualiti, tak main-main, bukan cincai-moncai, bukannya asbol. Tahu asbol? Asal boleh, tak ada. Dia buat dengan betul-betul, buat sungguh-sungguh. Kan? Kemudian dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh. Kan? Berasaskan kepada prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab.
Begitu juga menghindarkan diri dalam kita melaksanakan mencari rezeki. Hindarkan diri dari perasaan riak menunjuk-nunjuk. Oh, kau kerja mana tak? Pegawai je. Pegawai kanan setakat ni lepas bos nombor satu. Tu akulah yang nombor duanya. Cik. Dia punya belagak cerita. Staff dalam pejabat tu adalah tiga orang. Jadi dia yang kedua. Belagak ni. Kan? Ya? Ingin dipuji dan terkenal sebagai orang yang rajin dan tekun. Tak perlu. Kan saya sebut tadi. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Harapkanlah pengiktirafan Allah. Mudah-mudahan. Begitu juga tuan-tuan muslimin, Islam mengajar agar berusaha mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dengan bertunjangkan kepada iman dan akhlak. Perangai kena elok, perangai kena baik. Buatlah kerja apa pun, akhlak kena baik. Kadang-kadang kerja bagus tapi mulut laju. Anda je nak kutuk orang. Tak usah. Dalam satu kata-kata pujangga, kekayaan yang paling besar adalah akal. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasaan bagus. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Hari ini kita mengharapkan akhlak yang baik berlangsung dalam negara kita. Dengan orang kata, ialah tak kira lah walaupun keadaannya. Kan? Pilihan raya dah pun berlalu. Kita mengharapkan semua orang akan berusaha berganding bahu. Sebab katanya dijangkakan 2023 merupakan tahun yang paling mencabar sekali dalam ekonomi. So kita kena berganding bahu bersama-sama berusaha sehabis baik. Kan? Jadi bekerjalah dengan baik, jaga akhlak yang baik. Tak nak lagi nak akhlak macam dulu. Macam pemimpin-pemimpin dalam parlimen tu menjerit-jerit tahap pekerjanya. Lepas tu buat live pula tu. Satu dunia tengok. Saya ceramah di Melbourne. Orang Melbourne tu boleh tanya saya, "Ustaz, parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke?" Bayangkan tu. Ya, betul. Bukan kata saya bohong, betul. Saya punya orang tak adalah. Dia kalau ada yang 2-3 ekor tu je pun jadi macam tu. Saya terpaksa cakap macam tu. Kan? Jadi apa tu cerita? Bukan cerita pasal pemimpin ke rakyat ke. Tak, dia ceritanya tentang akhlak. So kena improve lah. Kena improve benda ni. Dulu saya ingat saya kan, waktu saya kecil-kecil dulu, kita tengok Dunia Jam 10 dengan Farid Ismail ML. Parlimen yang paling teruk bergaduh dalam dunia ni, Parlimen Taiwan. Baling-baling kursi berdarah-darah. Kita tengok, ya Allah teruk dia ni, parlimen ke apa? Kita tengok. Hari ini Malaysia pula kena gelakkan. Harapnya tak berlaku lagi lah. Sekarang ni kita berhujah untuk berhujahlah dengan bijak demi untuk kepentingan orang ramai. Kan? Itu yang penting. Ya? Jadi berusaha bertunjangkan iman dan akhlak. Bagi yang menyedari hakikat ini akan berusaha meningkatkan kualiti dan produktiviti pada setiap masa tanpa rasa jemu. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri sebut. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah sangat suka hambanya bila melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Allah sangat suka hambanya melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya mesti terbaik. Buat yang terbaik. Ini selalu kita dengar. Biasalah orang Melayu ayat dia. Biasalah kan. Kalau nak ni kena carilah kawan-kawan yang macam tu ha. Yang ni tak ada dah. Ni orang Melayu ni tak ada, tak boleh pakai ni. Ayat yang biasa orang keluarkan. Sedangkan Melayu tu beragama Islam. Kebiasaan ni memang beragama Islam. Kalau Islam tu ada dalam diri dia, sudah tentu dia akan buat benda yang baik, teliti dan sempurna. Bukannya main-main dan sebagainya. Kadang-kadang ramai di antara kita yang tak sedar akan perkara ini. Berapa ramai orang yang bekerja, yang mencari rezeki, mengambil ringan mengenai kerja, bekerja sambil lewa,
curi tulang, guna peralatan di tempat kerja untuk kepentingan peribadi, solat pada waktu kerja, sedangkan pada masa ini peruntukkan boleh solat itu digunakan untuk berbual kosong. Banyak berlaku itu dekat pejabat-pejabat. Waktu semayang tak nak semayang. Apa yang dia buat? Waktu semayang dia berbual, dia relax. Lepas tu baru tergegeh semayang pada waktu ni. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kalau kita waktu kerja, kita nak buat solat sunat duha, boleh ke tak boleh?" Boleh. Saya kata, dengan izin ketua jabatan, dengan izin ketua pejabat. Siapa bos? Tanya bos. Bos, boleh tak saya nak solat duha? Boleh. Esok tu tanya lagi, boleh. Esok tanya lagi, boleh. Kau jangan tanya lagi, boleh tak? Kau nak solat duha, kau solat lah. Kau tak tanya lagi buat apa? Contoh. Itu hukum am. Tapi kalau ambil hukum warak, kalaupun bos dah izinkan, antara solat sunat duha dengan bekerja, mana yang wajib? Kerja itu amanah, wajib. Solat tadi solat sunat. Maka kalau kita buat solat sunat duha pada waktu kerja, kita ambil masa beberapa minit, ganti balik dalam kerja kita tu, balik lewat sikit, boleh ke tak boleh? Confirm tak boleh. Balik on time. Kan? Ha, tu masalahnya. Kan? Tu saya kata tadi, nak ambil hukum am ke hukum warak? Kalau ikut hukum warak, dia akan contoh dia semayang duha tu 5 minit, maka dia akan ganti ke 5 minit. Tu belum cerita lagi semayang duha tu time tu lah nak lama-lama. Korang paling khusyuk sekali lah. Oh, berdoa, menangis, meraung sampai tengah hari tak habis main duha. Gila betul. Ha, contoh tu lagi teruk kan? Ha, tak sedar diri berdoa. Contohlah, dia paling khusyuk dalam pejabat tu. Orang lain tak, semua neraka. Dia je syurga. Tak ada mana dah kan? Jadi mana kata kena jaga amanah. Jangan datangkan fitnah. Sebab apa? Ada yang bukan Islam dalam pejabat tu juga. Itulah dia orang Islam. Bukan kerja. Sikit-sikit salat, salat, salat. Salat duha. Cina tu pun dah faham lah. Solat tuha, solat tuha. Gitu. Dia marah kan. Nah, sedangkan itu solat sunat. Nah, jangan orang nampak fitnahkan pada agama kita. Jadi itu sebabnya disebutkan, makanlah wahai orang beriman dari apa dikurniakan kepada Allah, daripada Allah kepada kamu, dari benda-benda yang halal lagi baik, halal dan tayyibah, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Surah An-Nahl ayat yang ke-70. Maknanya, carilah benda-benda yang halal lagi baik. Jadi Islam menekankan seluruh umatnya mencari rezeki yang halal, kerana itulah kita kena perhatikan. Pertama, rezeki yang didapatkan adalah yang baik. Kan? Bersyukurlah pada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya, cari rezeki yang baik. Halal maksudnya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Bersih bermakna mengandungi perkara, tidak mengandungi perkara menyebabkan kita lupa pada Allah. Dan lurus maknanya kita berjaya menahan nafsu dan memelihara akal dengan rezeki kita. Itu pertama. Kedua, nak dapatkan rezeki yang baik, prosesnya pun mesti baik. Elakkanlah segala bentuk-bentuk mendapatkan rezeki yang menyebabkan dia terlibat benda-benda yang tak baik. Contohnya riba. Jangan, ya. Ha, dan Nabi pernah sebut, sungguhnya riba dihenti, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang dalam khutbah terakhir Nabi. Nabi dah beritahu dah. Kan? Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian apa lagi? Tak bebas daripada unsur-unsur tak baik yang lain. Apa dia? Judi. Judi pun tak ada. Kadang ada orang jadi taik judi. Dah terlampau biasa main judi, judi tu rasa okey kat dia. Ha, kan? Aku bukan berjudi. Ini main nombor ni bukan judi. Ini namanya ikhtiar. Wah, dia cakap macam tu. Dengan confident dia cakap macam tu kan? Macam tak ada rasa salah. Kena pula tu. Kan? Dia semayang. Dulu kan masa kita PKP kan ada petak sejadah. Dia letak nombor petak sejadah. Di KL dan saya nampak ada. 02, 03, 1, 2, 3, 4. Sampailah berapa puluh sejadah yang dah siap jarak kan petak dia tu. Jadi waktu maghrib dia ceramah dekat. Dia semayang pula. Dia semayang dekat petak 08. Waktu isyak dia semayang dekat petak 23. 08-23. Kena second price. Tu tak apa, dah lah kena second price, dia belanja pula AJK Masjid makan. Wajar betul. Kan? AJK Masjid pun teguk. Tiba-tiba belanja pahal birthday saya. Tiap-tiap bulan betul birthday kau. Macam tu lah masalah.
Orang dah terlampau biasa kan, dah biasa berjudi. Susah tuan-tuan. Itu sebab jangan. Apa-apa juga benda-benda tak baik, termasuklah penipuan, gharar, suapan, rasuah dan juga maksiat. Kan? Kenapa pentingnya rezeki yang halal? Kerana setiap suapan yang masuk dalam tubuh badan manusia akan mempengaruhinya baik secara fizikal, emosi, psikologikal maupun spiritual. Dalam diri kita pun akan terganggu sebabkan duit-duit yang tidak baik. Kadang-kadang air itu memang halal. Ini bukan air yang memabukkan. Ini bukan. Tetapi disebabkan duit yang kita gunakan daripada sumber yang tidak baik, maka air itu juga menjadi tidak baik. Itu sebab kita kena hati-hati, kan? Kena jaga-jaga. Dalam hidup kita ni, Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Dua lembah emas tau, Nabi kata, bukannya dua bilion. Dua lembah. Sebesar-besar alam, dua lembah tu katalah kalau kumpul duit satu sen pun kita paling kaya sekali. Dua lembah. Dua lembah emas. Nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut satu perkara lagi. Sesungguhnya manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Bila dia rasa tak cukup, maka dia tak akan kaya sampai bila-bila. Sesungguhnya itulah dunia yang penuh dengan tipu daya. Kan? Cantik tak bang? Cantik. Tonyoh-tonyoh cantik. Tonyoh-tonyoh cantik. Asah-asah hidung lama-lama mancung. Contoh. Sampai masa yang mancung tu tinggal nak sanggut hanger. Dah tua. Mempelama. Kan? Yang ni yang cantik licin tonyoh macam mana sampai masa kedut juga. Ha. Kenapa kita ni? Yang saya dah kata tadi, kesenangan ni yang memperdaya. Ha, itulah dia. Suami I handsome, berapa lama handsome? Kan? Sampai umur berapa dah rambut dah tak berapa ada. Kan? Sampai satu tu telinga pun dah tak berapa dengar. Kan, dalam menurut kajian antara suami dan isteri, suami mati dulu. Ha? Ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dan dewan tu terkejut saya. Semua perempuan di dalam tu. Saya tanya lelaki tak ada ke menyaut makcik tu? Lelaki habis mati dah. Katanya apa ya? Saya punya gelak masa tu. 5 minit berhenti ceramah. Berair mata saya tergelak makcik tu menjawab tu. Ya, bayangkan. Jadi macam-macam. Jadi apa yang kita suapkan tu akan mempengaruhi diri kita. Jadi rezeki yang halal akan menghidupkan jiwa, menghadirkan ketenangan jiwa. Cari yang halal. Suaminya kerja kilang je. Isterinya kerja biasa-biasa je. Isterinya bisnes online kecil-kecilan. Tapi bahagia hidupnya. Abang, walau apapun yang berlaku, saya sanggup bersama dengan abang. Biarlah apa yang disebutkan orang. Wah, macam tu. Oh, dang anu. Contohlah kan. Bertuahnya abang. Nyawa ibarat titisan ambut. Naik matahari keringlah ia. Macam tu kan. Oh, telani, dah telani pula. Jadi makna kata, berbahagia hidupnya walaupun serba tak ada. Tengok mak ayah kita dulu. Mana ada meja marble? Marble. Bahasa baku? Mana ada meja marble? Tak ada. Tikar mengkuang aja. Atas tikar tu boleh duduk ramai-ramai selera makan. Adik yang kecil sekali yang bongsu makan betul rambut. Kat rambut pun ada nasi. Ngap, ngap, kecap. Kap, ngap, comot ni. Dah habis makan. Mak kita cakap ni, elok-elok lah makan. Itu aja. Hari ni menengking macam budak tu buat dosa besar. Dah habis tu, maknya gulung tikar tu.
kibas bagi itik dengan ayam makan. Bahagia hidup walaupun susah. Dulu berebut nak peha ayam. Peha ayam dua je. Kiri kanan. Tak dapat peha, tak apa. Nak kepak pula. Kepak pun dua je, kiri kanan. Bergaduh kecil hati, malam tu tidur, buat muka. Sebab dapat isi je. Sebab adik-beradik yang bersaing ramai. Tak adalah ramai sangat dalam 12 beradik je. Manjang tak dapat. Hari ni dah tak ada isu tu. Sebab dekat pasar raya tu boleh jual peha je. Kepak aja, kudung ayam tu. Kan? Orang dah tak nak isi, dia nak kepak, nak peha je. Contoh kan. Hari ni beza dengan dulu. Tapi dulu bahagia. Dulu anak semua ramai-ramai. Sekarang mengada-ngada. Tiga je. Tutup hilang. Lima je. Janganlah lebih. Tak nak. Orang perempuan, kalau nak tutup kilang, hati-hati. Nak tutup kilang, kena pastikan berbincang betul-betul dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Cawangan baru dibuka, jangan main-main. Hati-hati. Itu sebabnya jangan tutup kilang sesuka hati tau. Orang dulu-dulu anak ramai. Yelah dulu lain. Dulu pukul 8 je dah gelap. Kalau rajin, dia pam lah lampu bumi tanah. Nak bagi terang. Kalau malah malam tu tak apalah, bergelap aja. Bergelap pukul 8 dah gelap. Menjelang pukul 9 anak dah tidur. Yang bapaknya dalam gelap rasa-rasa, raba-raba terasa, raba-raba terasa okey lah. Tu yang 10 anak tu. Tapi bahagia. Dulu walaupun 10 anak, azab macam mana? Anak-anak berjaya semua. Tu saya cerita tadi. Rezeki yang halal menghadirkan ketenangan jiwa. Hari ini, bila makan dekat meja mabla, Dah. Nanti kejap lagi mama suap. Mama saja. Tak padan dengan duduk apa kampung ni. Nah, mama saja. Nanti mami suap. Mami. Nanti mami suap. Nanti bersepah ni. Berdua makan. Beli meja mabla. Beli duduk 10 orang. Tapi makan berdua je. Hargailah masa. Orang tua-tua dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Orang perempuan bila suami nak minum, nak makan, tengok macam orang dulu bagi mesti beralas tengok. Macam ni. Kalau tak faham bak saya tunjukkan. Jauh-jauh datang air kosong dia bagi. Ini contoh. Kan. Contoh bagi macam ni. Jemputlah minum bang macam ni. Ini namanya adab orang tua-tua dulu macam tu. Kalau orang tua-tua dulu kalau bagi minum macam ni. Ha? Jemput minum. Memang dilemparnya kat orang tua. Marah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksudnya macam miskin sangat tu. Maknanya miskin adab. Haa. Tengok ni ha, bagi. Bila bagi suami bang jemput minum bang, suami pun ambil. Allah, terima kasihlah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kopi panas. Saya menggayakan seolah-olah saya dapat kopi. Susah nak jumpa kopi putih sekarang. Contohlah contoh. Kan. Ada kampung-kampung yang dah tahu tu dia buat kopi O sebab dia tahu sama serbat dia gambar kopi O, Nescafe O, teh O. Oh. Saya dah lama putus susu. Bukan apa adik-beradik saya memang macam tu, tak boleh kalau minum kopi susu ke pun dia memang perut jadi sembuh. Tapi kalau susu kambing tak apa.
Yang tu tak boleh. Eh? Bila kita bagi, tu nampak tertib adab. Tapi kalau kita bagi suami terbang minum, bang, nampak cengklap malam. Cakap betul. Nampak tak? Walaupun air kosong. Eh? Walaupun air kosong. Faham? Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa lah tu. Nampak? Makan sama-sama dengan family. Biarlah berterabuk. Sebab satu hari nanti, cuba tanya ayah anda bonda. Dia rindu saat masa makan ramai-ramai dulu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Nampak tak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Penyakit cikukunya, influenza A, B, C, HFMD, tangan, kaki, kuku dan mulut dah habis nama penyakit. Sampai anggota badan menjadi penyakit dah sekarang. Tak lama besok, penyakit celah telinga dengan celah hidung. Macam itulah. Yang terbaru 3 bulan lepas penyakit baru sampai kat Malaysia, sesama tomato. Apa kata nama penyakit sesama tomato, iaitu sakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan juga kanak-kanak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Nampak? Air minuman banyak jenis, memang betul. Extra joss, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai. Macam-macam jenis. Air bersih makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab semakin rendah. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Tenang, saya malam ni, bukan saya tahu pun bayar berapa. Okey je. Air kosong pun sereda. Betul. Cuba belajar ikhlas. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Kan? Semua saya tak kisah selama ni. Orang bayar 1,000 pun saya ambil. Orang bayar 10,000 pun saya ambil. Bayar 5,000 pun saya terima. 300 pun okey je. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang lah patut. Contohlah. Contoh adalah gurau je. Iya, tuan-tuan. Kadang-kadang. Itulah. Ketenangan jiwa tu penting. Dengan rezeki yang halal, tenang jiwa. Macam kita nampak tabung tu kan. Masuk, tenang jiwa. Masuk, tenang. Sebab niat tu betul. Dan ni tengok dalam poket. Alamak, 188. Tak ada duit kecil. Dia cakap dengan bini dia. Namun minyam-minyam dia kecil, bayarnya tidak. Alah banyak berkira kau dengan lelaki kau. Ambil RM1 situ, RM100 situ. Lalu tabung. Gantuk. Saya dengar ciamah lelap pula. Dia duduk balik tiang. Kan? Lalu tabung. Nek. Aduh, tabung. Lalu tu baru teringat. Tinggal RM1 dalam RM100 begitu. Hilang ketenangan jiwa. Lepas mayang isyak, dia jumpa imam. Assalamualaikum, imam. Boleh bincang sikit. Pahala tu. Nak kena duit tak? Nak beritahu. Silap sedekah tadi. Minta pulang balik RM100 saya. Habarlah. Sebenarnya, kalau kita nak bagi duit ni, kita kena bagi lagi lebih, lagi bagus. Dia biar dia terasa. Itu sebab Nabi sebut. Bukan Nabi sebut. Dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Surah Ali Imran ayat 92. Cuba baca. Makna bagi tu biar terasa. Bagi tu menom. Kan? Bagi tu betul ke tindakan aku? InsyaAllah betul. Ini bagi dah lah sikit. Bercerita lah tu. Nak azan dulu ke tak ya? Dia kata, cuba kau tengok masjid tu. Kenapa? Berapa kos pembinaan masjid? 6 juta dah. Tahu, kau tahu. Dalam 6 juta tu duit aku ada dalam tu.
Iya, berapa kau bagi? RM5. Allah Allah. Jangan kita tunggu habis azan juga. Okey, sambung sikit. Jadi makna kata, kita dah lah bagi sikit, sambut pula kan. Malaikat padam. Itu sebab kita janganlah ungkit-ungkit apa yang kita bagi. Kan? Dan selain daripada itu, rezeki ni, kalau kita sedekah, ni itu sebab saya rayu sangatlah. Kalau pergi masjid, pergi surau, jangan lenggang. Bawa lah, paling tidak bawa lah. Kalau tak bayar, kau tak dapat bawa RM1, bawa RM10. Kau tak dapat bawa RM10, bawa RM50. Nah, makin lama makin besar ni, makin lama makin kocik tu tak tahan. Bagi. Iya. Untuk keselesaan. Dah lama tau tak nampak pintu koboi ni. Ni. Tirai, pintu yang macam ni kan. Lepas ni kita buat. Wah, macam tu. Untuk orang perempuan. Siap dengan TV, skrin besar belakang. InsyaAllah. Kan? Tengok, kipas ni tak berani bawa, tak berani buka ni. Sebab tak tahu berapa bil bayar nanti. Ini je RM25,000 ke RM35,000 kan? Dulu. Ha? Ini tak boleh pasang selalu ni. Dia kalau tak ramai orang, terangkatkan imam ni. Dia imam ni. Betul dia punya. Dia punya angin ni kalau laju. Dia rasa macam angin. Ni apa sahaja tak on ni? Tak tanya apa sahaja. Kenapa tak on? Oh, saya dah buka aircon. Oh, ya. Oh, ialah betul lah. Dah sekarang buka aircon. Tapi ni memang, ni maintenance ni pun mahal. Itu sebab kita kena ni. Dari segi kos kan. Bagi sekarang ni, betul lah duit bukan. Ada orang cakap, duit bukan segala-galanya ustaz. Betul. Tapi segala-galanya nak pakai duit sekarang ni. Terkencing pun RM2. Gila betul kat KL. Ada satu toilet, premier toilet. RM2. Kencing keluar pemata lah. Berkotol-kotol keluar. Gila tu. Kan punya mahal lah sekarang kan. Nampak macam mana. Kita boleh bayar untuk kencing. Kita boleh bayar RM2. Takkan masuk masjid bayar RM5. Kerana lah bagi level tinggi sikit. Kan? Ya. Lagi satu Nabi sebut apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kan? Nabi sebut sedekah banyak anda. Nanti nombor akaun tu, oh, bangun pagi subuh. Kan Nabi sebut, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Buka aja online tu, sedekah subuh. Sam. Akaun bank. Bank, apa? Masjid Rawana. Pap, nombor akaun. 05 5 4 bank apa? Bank Islam contoh. Pap description, doakan saya kaya, bukan main lagi. Kan amount RM1 itu tak ada tu. Nak kaya modal tak nak keluar modal RM1 benda ya. Orang kalau masuk share saham kau bayar RM1, kau jangan mimpi kau nak take over syarikat tu. Kan, kenalah letak saham besar sikit.
Kan? Ha, ini bukanlah nak ajak pasal saham. Kita nakkan company tu. Aku tu, pop, dia letak share. 30%. Paling besar, orang lain 10, 15. Dia share terbesar. 30%. Macam tu betul. Kan? Ya, betul tuan-tuan. Kan? Itu sebabnya kita hari ini kena sentiasa. Pertamanya, berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kedua, bertakwa mengikuti segala perintah dan larangannya. Ketiga, bertawakal menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara nak serah apa? Tu, rezeki yang halal. Macam mana dia? Usaha untuk dapatkan yang halal, kemudian kita banyak akan bersedekah. Kemudian, bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syarid. Kan? Barang siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan buat apa? Lipat gandakan lagi rezeki. Tapi barang siapa yang kufur, tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Apa lagi soalnya? Berinfak, bersedekah, berzakat. Allah Ta'ala berfirman artinya, dan apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantikannya. Surah Saba ayat yang ke-39. Begitu juga jaga silaturahim antara satu sama lain. Datang ramai-ramai majlis macam ni, ha, bagus. Tak ada kira dia berkala apa, dia warna apa, maksudnya parti. Tak kira. Tolong lupakan bab pilihan raya tu, cukup-cukuplah. Hari tu dua minggu dibalutnya kawan. Dua minggu dikutuk kawan. Lepas dua minggu, sahabat. Nak cakap apa? Kan? Okey. Jalan. Ada orang tu dia, masa pelanggannya tu, dia pangkah ni sebab dia tak nak ni. Dua-dua dapat. Cakap apa? Puas memilih barang. Dia pilih, dia tak tahu pula lepas tu dia dapat free gift. Yang faham, tak faham sudah. Hari tu yang menang rasa macam kalah. Yang kalah pula tiba-tiba macam menang. Tu. Yang faham, tak faham sudah. Kan? Cukup-cukup lah tu. Bab pilihan raya, sudah. Yang penting kita bersilaturahim. Dah habis. Jangan pula kita bakar ada lagi. Apa perasaan kau semenjak kalah? Jangan macam itu. Kawan tu bendera pun tak turun lagi daripada tembok rumah dia. Tak usah, jangan. Kita jaga silaturahim. Datang masjid, kita sama je di sisi Allah. Kan Nabi sebut, sesungguhnya umat Islam lain tu adalah sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya pada Allah. Itu je. Ini semua sama. Kemudian apa? Berdoa dan beristighfarlah banyak-banyak. Berdoa, minta pada Allah banyak-banyak. Oh. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kopi or ais. Walaupun pasangan cawan tu tak kena, tapi terima kasih banyaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sadam pula. Aduh, macam ni lah pengusi yang terbaik. Minta-minta tu dapat. Wah, terima kasih banyak. Bagus betul. Dua-dua dapat. Ha. Kemudian yang ke-8, berbuat kebaikan. Contoh, berbuat kebaikan ni tak susah. Orang nak kopi O, bagi kopi O. Kan? Allah berfirman, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang yang mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Al-Qasas ayat yang ke-84. Kan Jibril dulu pernah beritahu kat Nabi. Jibril kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kalau sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah seseorang itu sesuka hati kamu, kalau sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan begitu juga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya akan dibalas akan setiap yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Dah beritahu dah. Kan? Ha, jadi janganlah kita
lupa. Buat baik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya sesungguhnya Allah tidak akan zalim pada hambanya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan beri rezeki di dunia dan dibalas dengan pahala di akhirat. Seterusnya, bangun pagi. Itu pun pesan bak rezeki ni, bangun pagi. Apa yang Nabi sebut? Pada satu bagaimanakah keadaan Fatimah, puteri Rasulullah berkata bahawa saat Rasulullah melihatnya, melihat Fatimah masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, baginda Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Puteriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang." Tengok Nabi sebut. Bangunlah, dia kata, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah menggunakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ayat yang paling mahal tu yang kita kena faham, Nabi sebut, jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya kebanyakan orang tak ramai yang bangun subuh. Maknanya kalau kita datang subuh tu jangan risau, yang tak bangun lagi ramai. Pergi ke gym tu, dia angkat dumbbell tu, angkat berat berpuluh kilo dia boleh angkat tu, sebelah jari, sebelah jari lah, sebelah tangan dia boleh angkat. Tapi selimut yang tak berapa gram tu, dia tak boleh nak alihkan. Ada kawan saya kat universiti dulu, ada seorang kawan sebilik saya, 2 hari dia tidur. Bukan 2 jam, bukan 3 jam, 2 hari. Orang lain kalau bangun tidur, dah pukul berapa dah? Dia lain. Hari apa dah? Hari apa dah tak? 2 hari tidur, gila betul. Itulah. Jadi, rezeki Allah Ta'ala akan berikan kepada kita pada waktu mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Dan kita hari ini jangan nak kejar kaya. Jangan kejar kaya. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan senang. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Carilah rezeki yang berkat. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Bagus. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham, Muhammad? Oh, faham. Faham tak sama dengan setuju, ya? Faham tak? Setuju tak? Tak. Tak, maksud saya tu, sikit cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit rezekinya cukup, banyak dia boleh share dengan orang, sedekah dan sebagainya. Orang yang rezekinya tidak berkat, sedikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas. Umpama meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Bahagia rumah tangganya. Sentiasa bermesra-mesraan, bergurau senda, kan? Baliknya dibelai oleh suaminya, "Sayangku, I love you, I love you too, my husband." Bahagia. Suami balik tak pernah berlenggang, "Sayang, tolong bancuhkan kopi O ais, jom kita minum bersama-sama." Malam tu minum bersama-sama. "Abang dah bawa kuih apa?" "Abang bawa kuih lambang kasih sayang kita." "Ha? Adakah kuih lambang kasih sayang?" "Ada. Cuba tengok. Kuih couple namanya." "Adakah kuih couple?" "Ada." Dia pun tinjau. Rupanya kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu. Dia pun dua macam tu. Macam tu. Lambang kasih sayang. Betul tak? Mah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak berjaya, kan? Dalam peksa tu dia ambil 10 subjek dapat 13 A. Pecahan tak wajar, berlebih pula A daripada subjeknya. Kan? Kalau dia tak berjaya dalam akademik pun dia belajar dan dia berjaya dalam bidang kemahiran. Dia tengok pun tahu, trip. Dia tengok pun tahu, ada ni pelak tenang ni, dia pun cek betul kan, langsung nyala balik. Hebat tak hebat? Dia tengok pun tahu, kipas ni tak on ni.
dia tahu. Kalau itu tak payah belajar, kalau tak tahu tu. Kan? Seorang ibu menitis air matanya, gembira tengok anaknya. Ya Allah, bang, anak kita dah kubur, bang. Ya Allah, anak kita dah kubur. Suami pun cakap, kau kawal perasaan kau. Ini kubur tadikan. Tadikan boleh mana kubur tu. Nyampah betul. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja, suasana masyarakat kita dengan ni, jemaah-jemaah ni, kita senang dengan orang dan orang pun senang dengan kita, itu bertanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila mudah melaksanakan perintah Allah, itu pun tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang hari-hari. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Itu tak termasuk. Itu kau yang order, jangan kau kira ya. Begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sebab itulah apapun rezeki yang kita harapkan, pasti ada selalu langkah yang harus kita usahakan, dan yang paling utama memelihara rasa syukur terhadap apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ingatlah pesan Nabi. Pertama, cari rezeki yang halal, yang sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kedua, Nabi juga beritahu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi lebih baik daripada yang menerima. Beri juga Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah yang lebih susah daripada kamu, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Begitu juga Nabi pesan, jangan dipandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah yang bagi. Ya, jadi bersama-samalah kita jaga. Dan Nabi juga ada sebut satu perkara. Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau rasa tak cukup, sampai bila pun dia tak akan bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, rasa dia cukup dah sekadar itu. Berdasarkan apa yang telah kita dengar pada hari ini, kita berusahalah untuk mengejar, dapatkan rezeki yang halal. Dia kerja elok-elok. Kita kena ikhlaskan hati kita. Kita mungkin tak dapat gaji yang tinggi, tapi kita dapat keluarga yang bahagia. Kita tak dapat naik pangkat, tapi kita dapat keluarga yang baik-baik, anak-anak yang berjaya, anak-anak qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, yang sentiasa jadi penyejuk mata, penyejuk hati kita, yang sentiasa membawa kita menuju ke arah yang baik. Mudah-mudahan dapat isteri yang baik, dapat suami yang baik. Kita mungkin dapat masyarakat yang baik. Allah bagi rezeki macam tu. Jangan ingat rezeki itu duit aja, tak semestinya. Ada orang cakap, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Kata ni soalan je. Sebab rezeki tidak semestinya sama macam yang kita nak. Tuhan bagi pelbagai bentuk rezeki. Malam tadi, berapa ramai yang terlelap waktu tengok Brazil menang. Brazil menang 4-1 malam tadi. Dia terlelap sebelum sempat minta panjang umur. Tapi tengok pagi tadi, Allah rezekikan dia hidup lagi pagi tadi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa aku hidup lagi hari ini? Tak ada. Kan? Kita terlupa nak syukur benda tu. Tapi Allah bagi kita hidup lagi. Jadi kita manfaatkanlah kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanah tenang, air di laut, sampan kelok, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Masjid Rawana menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,